Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Teknik 19. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya mau sharing tentang Kavision teman-teman yang sudah migrasi dari satelit Palapa ke Telkom 4. Dan di sini saya mau memberikan frekuensi terbarunya di Telkom 4 teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau nyoba di Matrix karena receiver Kavision saya yang Gardiner ini rusak teman-teman, terkena petir ya. Jadi saya mau nyoba di Matrix Burger S2. Langkah yang pertama teman-teman, saya masuk ke menu, kemudian masuk ke instalasi ya teman-teman. Saya di sini cuma mau ngecek frekuensinya Kavision aja apakah sudah aktif atau belum. Dan kemudian saya pilih tambah untuk menambahkan satelit teman-teman. Kita pilih ini, kita namai Kavision ya teman-teman. Nah, kita bisa beri nama Kavis, kemudian kita atur 108 seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan saja. Saya atur karena saya menggunakan 2 LNB dan menggunakan disek 22K. Saya atur dengan 22K on ya untuk telkomnya. Kemudian saya masuk ke transponder ya teman-teman. Masuk ke transpondernya, kemudian saya akan masukkan frekuensi Kavisionnya. Teman-teman bisa catat ya teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan. Nah, di sini saya masukkan frekuensinya Kavision teman-teman. Silahkan dicatat untuk yang Telkom 4-nya 3860 teman-teman. Seperti ini. Kemudian simbol rate kita kasih 31 ribu seperti ini teman-teman. Kemudian polaritasnya kita ubah ke vertikal, kemudian kita simpan teman-teman, dan kita cek ya, sinyalnya full teman-teman, sudah stabil 85%. Dan kita bisa scan untuk melihat isi channelnya ya. Kita tekan scan cari, kemudian kita pilih semua ya teman-teman untuk mode scan-nya, supaya yang siaran diacak bisa scan ya, bisa menempel. Kemudian kita klik cari teman-teman. Nah, ada 38 channel teman-teman. Kita menuju ke satelit, kemudian pilih Kavis yang tadi ya teman-teman. Dan inilah channelnya untuk Kavision, ada Binspot 2 dan MNC Spot juga, termasuk sudah lengkap ya teman-teman. Tetapi di sini untuk lokalnya kita ambil ke satelit Telkomnya langsung enggak ya, ke Telkomsatnya, karena di sini cuma ada Global TV, SCTV, Indosiar, RCTI, Trans7, TransTV, dan belum komplit maksudnya teman-teman. Untuk yang lokalnya kita bisa tambahkan lagi di Telkomsatnya ya. Jadi ini teman-teman, kita bisa cek untuk yang STA-nya teman-teman. Di sini ada MNC Shop ya. Ya, ini MNC Shop milik Kavision-nya. Kemudian kita cek lagi teman-teman, di sini ada channel STA-nya. Ini make musik ya teman-teman, musik informasi. Di sini ada tertulis logo Kavision ya teman-teman, dan itu sudah dipastikan ini frekuensi untuk Kavision. Nah, ini memang tidak bisa terbuka semua teman-teman, karena punya saya ini receiver matrix ini bukan receiver Kavision. Jadi untuk membuka siaran-siaran ini, kalian bisa membuka dengan menggunakan receiver Kavision, contohnya ini. Di sini ada Gardiner ini ya, Gardiner Optimo G88HD. Ini milik Kavision teman-teman, dan kalian bisa gunakan contohnya seperti ini untuk membuka siaran tersebut teman-teman. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman, atau kalian
bisa dukung channel ini dengan cara subscribe atau like, berkomentar di bawah jika ada pertanyaan ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika berguna, kalian bisa share ke sosial media kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.